Makadari itu dalam rangka untuk membantu para warga di wilayah Sulawesi Tengah. Ada yang terkena gempa, ada yang terkena tsunami. Kami, PT Kalpar Indonesia Berkerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional Latuhu Basnas untuk membantu para korban. Hari ini kita menerima bantuan logistik donasi kemanusiaan dari PT Car Powership dan PGN serta lembaga-lembaga kemanusiaan lain, serta kita juga menerima bantuan dari personal pribadi masyarakat, dan hari ini insya Allah akan segera kita distribusikan kepada korban-korban terdampak gempa dan tsunami di Palu dan sekitarnya. Semoga untuk bencana ini, supaya kami mengurangi trauma, baik dari relawan maupun pemerintah bisa membantu kami, supaya kami bisa bangkit kembali, Pak. Bukan dalam keterpurukan seperti begini. Untuk bantuan tenda dari Car Powership, saya sangat bersyukur, alhamdulillah. Untuk sementara di lapangan ini kita bisa manfaatkan untuk taman bermain anak. Terus ada pengajian, ada tempat kumpul rapat, kalau ada masalah kita bisa bahas di tenda. Bantuan dari Car Powership Indonesia. Bantuan ini, Pak, sangat bermanfaat buat kami. Olehnya itu kami berterima kasih kepada Bapak dari PT Car Powership Indonesia yang sudah datang jauh-jauh ke Panteluan untuk dapat membantu keluarga kami yang kena gempa dan tsunami. Kami hanya dapat berdoa, semoga Bapak juga kembali dari sini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.